Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan mereview KLX tipe tertinggi. Maaf, batuk. Sebelumnya saya sudah mereview KLX BF Extreme ini, tapi ada kesalahan. Jadi saya akan mereview lagi. Kita mulai dari mana ini? Dari depan lampu lebih bagus dari yang dulu, lebih kecil. Shockbreaker pakai Absidon. Ban ring 21. Jadi yang tipe tertinggi ini sudah full aksesoris. Ada pengaman seperti ini. Ini pengaman ini, terus dari speedometer lebih kecil dan sudah ada pompa bensinnya, kalau yang dulu belum ada. Ya seperti ini, dari samping lebih istimewa. Ya, lebih keren. Dari mesin masih 150 cc, masih seperti dulu ya bentuknya, dan itu blok-bloknya. Rangka hampir sama seperti dulu. Tangki lebih kecil dan lebih ramping, dan bodinya lebih ramping. Lampu sein masih sama seperti dulu, dan ini knalpot lebih ramping kecil. Ban roda masih ring 18, maaf salah, dan ayun unit rack ini. Dari samping jadi seperti ini. Jadi KLX yang tipe tertinggi ini dengan harga 37 jutaan. Kalau yang tipe di bawahnya paling di sekitar 27 jutaan. Yang tipe di bawahnya ini. Kita tes suara mesin starter. Ini Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, subscribe. Nanti saya akan mereview satu lagi motor jadwal. Jangan lupa klik tombol subscribe, klik tombol lonceng guys. Sebelumnya kalau ada kesalahan saat berbicara atau saat mereview ini, mohon agungi pengampunten. Salam.